Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan Pradi semua hari ini Selasa 23 April 2019. Kita ada di sebuah program yaitu Respons Kaltara di episode ke-36. Program yang dirancang untuk menjadi sumber informasi bagi Pradi semua masyarakat Kalimantan Utara mengenai apa saja yang sedang menjadi upaya oleh pemerintah kita saat ini menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Setelah minggu lalu kita selesai menyelenggarakan pemilihan umum dalam keadaan damai dan aman. Ya. Bahkan Kalimantan Utara juga mendapat posisi pertama daerah teraman berdasarkan indeks kerawanan yang dinilai oleh Bawaslu dan Mabes Polri. Boleh tepuk tangan buat Kalimantan Utara. Untuk Kalimantan Utara kita ya. Tentu saja saya Susan bersama rekan saya. Dan saya Uli Rahman, Pradi sekalian, inilah dia. Respons Kaltara. Untuk Pradi sekalian yang berada di seputaran Tanjung Selor, kami mengajak Pradi sekalian untuk bergabung dan merapat. Saat ini kita berada di Kedai 99, Jalan Pasung Tanjung Selor. Atau bisa juga bergabung dalam live streaming kami. Ya, sekali lagi di live streaming kami di Instagram @kaltaraprof atau di channel YouTube @humaskaltara. Atau di channel YouTube @humaskaltara, dan ingat sampaikan pertanyaan-pertanyaan Pradi semua melalui kolom komentar. Juga turut hadir dalam live streaming kita mendengarkan dengan setia yaitu para pendengar setia dari Pelita FM dan Kaltara FM Tanjung Selor. Juga tidak ketinggalan ribos buat rekan-rekan media dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Halo, tepuk tangan buat kita semua. Lalu masih dalam suasana spesial ya, khususnya untuk provinsi kita yang tercinta ini Mas Auli Rahman, seluruh tim Respons Kaltara mengucapkan Dirgahayu Kalimantan Utara yang ke-6. Inovatif, transparansi, kerja cepat, kerja cerdas untuk Kalimantan Utara terdepan. Oke Mbak Susan, pada episode kali ini kita akan mengajak Pradi sekalian untuk berbincang-bincang mengenai sebuah tema yaitu 2 PLBN di Kaltara tahun ini dibangun tahun ini ya. Ya oke. Dan untuk membahasnya telah hadir di tengah-tengah kita seperti yang Pradi semua saksikan, ada 2 narasumber yang ganteng ya hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh, 3 termasuk hostnya mungkin. Ini dia Kepala Biro Pengelola Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Samuel Estebanan. Selamat pagi, Pak. Ya. Selamat pagi, Mbak Susan. Sehat, Pak ya? Sehat. Ya, setelah minggu lalu kita warawiri untuk mengikuti pemilihan umum, Pak ya? Iya, betul. Ini kesekian kalinya Pak Samuel kita undang. Tadi enggak sendiri Mas Al ya? Iya. Di samping Pak Samuel ada Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Utara Bapak Doni Fitriandi. Boleh tepuk tangan buat Pak Doni. Halo Pak Doni. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Salam kenal Pak. Baik, terima kasih. Ya. Dan saya juga mengingatkan untuk Pradi semua yang ingin menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun untuk provinsi kita yang tercinta ini, silakan disampaikan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan ya. Terima kasih. Baik, Mbak Susan dan Pradi sekalian, untuk membahas tema kita pada hari ini, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa PLBN adalah singkatan dari Pos Lintas Batas Negara, yaitu sebuah kantor terpadu yang di dalamnya terdapat beberapa instansi yang terkait dengan kegiatan lintas batas antar negara serta batas pengamanan perbatasan. Sesuai dengan nawacita poin yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka bisa dikatakan pembangunan PLBN juga merupakan salah satu wujud upaya pemerataan pembangunan nasional di daerah perbatasan. Iya, jadi berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2019, dari 11 PLBN terpadu yang masuk prioritas pembangunannya, 4 PLBN ada di Kalimantan Utara. Dan menurut info yang diperoleh dari 4 PLBN tersebut, 2 PLBN sudah siap dibangun, yaitu PLBN Sungai Pancang dan PLBN Lok Midang. Pertama ke Pak Samuel dulu nih Pak, sejauh ini sudah bagaimana progres 2 PLBN yang akan segera dibangun ini Pak, silahkan. Iya, terima kasih Mas Doni dan juga Mbak Susan sudah memberi kesempatan kami untuk hadir di forum ini, dan kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pradi baik yang ada di rumah maupun di Cafe 99 ini. Saya sebelum menjelaskan
pertanyaan tadi, tapi saya ingin juga tidak mau kehilangan momentum ya, untuk kita masih 6 tahun Provinsi Kalimantan Utara. Saya juga ingin mengucapkan kepada warga Pradi di baik di Provinsi Kalimantan Utara maupun di luar Provinsi Kalimantan Utara, kami atas nama Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara mengucapkan selamat ulang tahun kepada Provinsi Kalimantan Utara, sehingga apa yang diharapkan menjadikan Kaltara terdepan bisa menjadi kenyataan. Amin. Kami juga ingin menjelaskan dulu duduk persoalan ini, kenapa tiba-tiba kok bangun 2 PLBN di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi sedikit sejarah ya, flashback ke belakang, bahwa tidak turun dari langit begitu saja PLBN ini. Memang bidadari Pak. Iya, itu tidak bidadari memang. Jadi ini perlu perjuangan keras kita selama ini, baik itu disampaikan oleh Bapak Gubernur secara lisan juga selama ini, sejak 2015 dibangunnya 7 PLBN yang tahap pertama. Dan saya ingat awal tahun 2017 itu tanggal 2 Mei 2017 kita mengirim, dalam hal ini Bapak Gubernur mengirim surat ke pusat untuk memohon pembangunan PLBN di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, jadi kita di Biro Pengelolaan Perbatasan melakukan kajian selama tahun 2017, dan akhir tahun kajian itu selesai dengan 3 PLBN, yaitu Labang, Longmidang, dan Longnawang. Jadi ini yang tidak dikaji tahun 2017, dan kita bersyukur hasil kajian cukup positif dan disambut baik oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Jadi Pak Gubernur memperkuat lagi dengan surat pada bulan Desember 2017, tepatnya 13 Desember 2017 itu menyampaikan hasil kajian tersebut. Dan kita bersyukur di tahun 2018, sejak bulan Februari sampai Maret, April, Juni itu kita bersyukur juga Kementerian PU begitu reaktif sekali merespon bersama dukungan dari Badan Nasional Perbatasan. Kita melakukan survei, jadi survei ke lapangan, ke Labang, Krayan, dan Longmidang itu sepanjang tahun 2018. Dan akhirnya kita bersyukur tanggal 17 Januari 2019 terbitlah impres tersebut, yang disitu disebutkan ada 11 PLBN dan 4-nya ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan seperti yang disampaikan tadi, 2 prioritas utama di gelombang pertama di impres 19 ini, nomor 1 tahun 2019 itu duanya yang tahun ini akan dibangun adalah Sai Panjang atau Sungai Nyamuk, kemudian juga Longmidang tahun ini. Nah, jadi untuk prioritas kedua itu di Labang dan Longnawang nantinya, mungkin itu nanti akan dilanjutkan tahun 2020. Demikian. Baik Pak, itu penjelasan tentang PLBN ya. Kemudian kita menyinggung sedikit nih Mas Aulia, sebelum kita ke PLBN, ke Pak Dodi nih. Pak Doni mungkin bisa diperkenalkan sedikit kepada kami semua. Bapak dari Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kaltara. Ini baru sebenarnya Pak ya. Nah, itu sebenarnya siapa nih Pak? Balai Prasarana ini siapa nih Pak? Baik. Terima kasih Pak Samuel, Mbak Susan, Mas Doni. Kebetulan sama, namanya sama ini. Ya, baik, sebelum saya menjelaskan terkait tersebut, saya juga mewakili rekan-rekan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara mengucapkan dirgahayu yang ke-6 tahun kepada Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun ini provinsi termuda ini, tapi kami berharap besar percepatan pembangunan di Kaltara ini akan segera terrealisasikan sesuai dengan visi kami, yaitu Smart Kaltara. Smart Kaltara, ya. Oke. Ini adalah visi dari BPPW Kaltara. Ya.
Jadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Utara ini merupakan salah satu balai yang dibentuk di awal tahun 2019 sebagaimana balai BPJN maupun BBWS di bawah Ditjen SDA maupun Ditjen Bina Marga. Kalau BBW ini ada di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jadi kami yang dulunya di tingkat provinsi terdiri dari satuan-satuan kerja yang mengurusi air minum, kemudian lingkungan ya, kemudian ada PBL. Nah, ini kami jadikan satu di sini, jadi satu menjadi Balai Prasarana Permukiman ya. Tornya mungkin masih sama dengan yang seperti apa yang sebelumnya, hanya ini supaya memudahkan manajemen dan pengelolaan, kemudian perkuat koordinasi di tingkat provinsi ya. Kemudian terkait dengan PLBN ini, memang nantinya tugas pembangunan PLBN yang dulunya dipegang oleh Satker Perbatasan di pusat, ini nanti akan dilimpahkan kepada balai. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Samuel bahwa sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2019 di Kalimantan Utara akan dibangun 4 PLBN. Nah, ini merupakan posisi yang cukup strategis karena dari 11 PLBN ini 4 PLBN ada di Kaltara. Nah, inilah yang nanti akan menjadi satu apa isu utama di tempat kami, dan pastinya akan menjadi sorotan juga dari pusat, akan dikontrol sedemikian supaya ini bisa berjalan dengan baik. Kita menghadapi satu beberapa permasalahan terkait perbatasan antara lain human trafficking, kemudian ada pencurian ikan juga masalah itu, dan kemudian apa namanya penyelundupan narkotik juga ya. Jadi ini dengan PLBN kita harapkan hal-hal yang seperti itu bisa diatasi sejak dini. Demikian, Pak. Iya, makasih. Mbak Susan dan Pak Radis sekalian, kita bicara lebih spesifik lagi nih tentang dua PLBN yaitu Sungai Pancang dan Long Midang ke Pak Samuel, Pak. Kira-kira nanti akan dibangun apa saja untuk tahun ini, Pak, untuk fokus awal, kemudian anggaran yang digelontorkan berapa, dan target selesai kapan nih, Pak, untuk dua PLBN ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. PLBN yang akan dibangun yaitu Sungai Pancang atau Sungai Nyamuk, sebenarnya ada di Impres itu Sungai Nyamuk dulu terkenal dengan Sungai Pancang awalnya. Jadi memang masih ada miskomunikasi antara penggunaan Sungai Pancang, Sungai Nyamuk. Nah, jadi Sungai Nyamuk, Pak. Ya, sekarang Sungai Nyamuk dia. Ya. Siap. Nah, jadi walaupun ada kontroversial juga karena kita mengacu kepada Impresnya. Nah, itu Sungai Nyamuk kemudian di Long Midang. Pembangunannya memang sebenarnya banyak ya. Jadi selain bangunan fisik PLBN itu dengan fasilitas ICUKS-nya itu apa, imigrasi, custom, bea cukai dan karantina serta security. Nah, ini yang pasti utamanya yang akan dibangun dan jadi perkantoran dan pelayanan-pelayanannya. Kemudian juga nanti fasilitas lain, pendukung lainnya akan banyak. Nah, jadi untuk dua PLBN yang akan dibangun tahun ini itu fokus ke bangunan fisik dulu yang pertama, nanti mungkin nanti ditambah oleh Pak Doni ya, nilai yang dilelang selama ini itu untuk Sungai Pancang, Sungai Nyamuk maaf, itu sebesar 282,9 miliar kalau tidak salah. Nah, jadi ini menurut informasi dari teman-teman di Kementerian PU kemarin juga bahwa proses lelang ini agak rumit kemarin. Jadi sebenarnya proses lelang itu sudah selesai di akhir tahun lalu, tahun 2018, tetapi karena masih banyak kekurangan-kekurangan dan banyak terutama di Sungai Pancang itu ada diusulkan oleh pemerintah kabupaten bukan untuk meredesain bangunan fisik
itu sesuai dengan lahan. Nah, tetapi kondisi lahan yang tersedia sekarang masih sangat terbatas, dan oleh karena itu opsi usulan kabupaten ini tetap kita lakukan untuk membangun fasilitas utamanya, tapi nanti mencari bagaimana solusi untuk pengembangan lahan, karena memang lahan untuk fisik saja tidak cukup, artinya bangunan fisik, mungkin ada halaman-halaman lain yang atau area-area lain yang mengandung apa estetika PLBN itu sendiri juga perlu dikembangkan ke depan, dan luas lahan yang dibutuhkan oleh PLBN di Sai Nyamuk ini itu sekitar kurang lebih 6,5 hektar sebenarnya. Nah, jadi lahan pemerintah yang sudah siap itu ada 2,3 hektar, termasuk nanti ada penimbunan di bibir pantai. Nah, tinggal sisanya 4,2 hektar itu yang perlu dibebaskan sebenarnya. Nah, tapi solusi teman-teman di Kementerian PU nanti pernah kalau ada penjelasan dari Pak Doni nanti kedepannya itu akan dicari solusinya bersama pemerintah Kabupaten Nunukan, karena tugas dari pemerintah Kabupaten Nunukan sesuai dengan impres itu adalah memfasilitasi, mengkoordinasi kesiapan lahan untuk dibangun. Nah, ini yang tugas dari pemerintah Kabupaten Nunukan kedepannya kita berharap bisa berjalan baik untuk pembangunan ini, dan juga PLBN di Long Midang sebenarnya relatif aman sebenarnya dari lahan, karena lahan yang ada sudah siap itu 17,22 hektar itu sudah lebih siap besar semua, dan lahannya hibah semua dari masyarakat Krayan, jadi relatif tidak bermasalah. Kemudian dana yang dibutuhkan itu sekitar 202 miliar, kurang lebih 0,9 miliar, dan informasi terakhir bahwa akan ada perubahan. Nah, saya tidak tahu nanti perubahannya di pasar, ada pengembangan lahan pasar, itu mungkin nanti anggarannya juga berubah, karena tadi yang diinformasikan Mas Doni dalam proses minggu ini itu masih proses lelang minggu ini dalam ya, bulan April atau mungkin masuk bulan Mei nanti, tapi ini prosesnya karena memang ada perubahan-perubahan tadi ya, ada proses redesign, ada penambahan material di Sai Panjang, kemudian juga di Long Midang itu dengan penambahan bangunan pasar diprioritaskan di situ. Jadi ada perubahan anggaran, dan maka oleh karena itu ada pengunduran jadwal lelang. Nah, jadi sampai itu, bulan Mei masih dalam tahapnya, iya, Pak ya. Jadi diharapkan sebenarnya kalau dari Menko Polhukam itu mengharapkan bulan tadinya sebelum Pilpres ya. Harusnya Agustus sudah selesai sebenarnya. Karena kan kita informasinya mengejar target Pak Presiden harus selesai dibangun. Dulu, selesai dibangun bulan Agustus, tapi karena dengan kondisi sekarang misalnya malah mungkin mundur lagi Pak ya. Mundur karena memang prosesnya enggak bisa juga dilakukan cepat kilat. Nah, tapi informasinya mungkin ini ranahnya Mas Doni nanti menjelaskan yang tempo hari memang pembangunannya ada per tahun ya, lelangnya per tahun. Jadi nanti kalau yang ke depan ini multi years. Jadi tidak sekali dilelang semuanya harus tuntas gitu. Demikian. Dari Pak Doni, Pak, silakan ya, ada baik. Tambahan. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Samuel. Jadi memang benar demikian. Pada prinsipnya kita ini bukan hanya membuat bangunan PLBN-nya aja, atau mungkin yang kalau di dalam terminologi PLBN itu dikenal dengan CIQS ya. Jadi Custom, Immigration, Quarantine, dan Security. Jadi di situ ada empat aspek itu yang harus ada. Itu sebagai satu unit utama sebuah PLBN. Namun di lain di luar CIQS itu tadi kita juga membangun sarana pendukungnya. Jadi ada pasar, kemudian rumah untuk pegawainya ya, rumah dinas untuk pegawainya, kemudian sarana peribadatan juga, dan mungkin juga terminal sebagai poin perpindahan antar moda. Nah, di sini memang kita butuh waktu karena mengingat
Sebenarnya di BPPW sendiri ini masih dalam tahap transisi Pak Karang. Jadi yang semula ini ditangani oleh pusat ini nanti akan dilimpahkan kepada balai. Nah inilah yang memang sedikit membutuhkan waktu sehingga pembangunan PLBN di dua tempat ini di Long Midang dan Seinyamuk ini perlu kita ambil kebijakan dilaksanakan secara multi years, jadi MYC kontraknya. Nah mungkin untuk yang tahap pertama kita akan selesaikan di CIQS nya juga ya, yang di CIQS, dan penuntasan proses pembebasan lahan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samuel, sehingga nantinya di tahun 2020 ini sudah tidak ada apa, lahan sudah tidak ada masalah, sudah tinggal melanjutkan ke pembangunan sarana penunjangnya saja. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk apa namanya terkait dengan pemerintah Kabupaten Nunukan, kami juga akan menjalin kerjasama terkait apa namanya yang pertama tentunya dari pembebasan lahan itu, dan kemudian penghapusan aset yang bangunan yang sudah ada di sana, seperti kita ketahui seperti di Seinyamuk ini sudah ada apa namanya kantor Kementerian Perhubungan juga, ini yang perlu kita hapuskan karena nantinya ini kawasan ini harus terintegrasi, jadi tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, fungsinya harus terintegrasi. Mungkin demikian ya. Baik, ya Pak Don, tadi kita membahas tentang urusan pembebasan lahan. Ini kan sudah melewati waktu yang ditentukan sebenarnya. Nah, kira-kira berdasarkan gambaran ini, sebenarnya dalam waktu dekat ini bisa selesai nggak sih Pak untuk urusan pembebasan lahan? Dan kapan peletakan batu pertama kira-kira nih Pak? Ya kalau apa namanya, kami akan usahakan secepatnya terkait pembebasan lahan karena kami di apa namanya, kami juga mohon bantuan kepada Pemkab Nunukan untuk bisa menjadi mediator ya dalam hal ini. Namun pada prinsipnya untuk proses pembebasan lahan itu anggarannya sudah siap. Anggaran ya, sudah siap ya, hanya masalah koordinasi dengan masyarakat sekitar begitu Pak ya. Ayo, ya. Kembali lagi ke Pak Samuel nih Pak Susan. Saya mau tanya seberapa penting sih sebenarnya pembangunan PLBN ini Pak, kemudian nanti kira-kira dampaknya kepada masyarakat di perbatasan kira-kira seperti apa Pak? Iya, silakan. Jangan sampai kita bicara di sini Pak PLBN tapi yang di sana enggak ngerti Pak. Betul. Baik, terima kasih. Yang pertama sebenarnya terkait dengan visi misi Pak Jokowi ya, kemudian juga sinergi dengan visi misinya Bapak Gubernur kita untuk membangun perbatasan. Kita di Provinsi Kalimantan Utara itu terdapat 20 lokri. Ya, jadi kita stressingnya ke lokri, lokasi prioritas kecamatan. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Utara itu panjang garis batasnya ada 1029 km. Nah, jadi ada 611 km di Kabupaten Malinau, kemudian ada 413 di Kabupaten Nunukan, ada 372 km garis batas di darat Kalimantan, ada 24 km garis batas di Pulau Sebatik, ada 22 km garis perairan. Nah ini selama ini ibarat kata itu telanjang, gitu ya, telanjang artinya tidak ada covernya. Nah, jadi misi Pak Jokowi membangun dari pinggiran ini dan 7 PLBN tahap pertama ini kita replikasi ke Kalimantan Utara dan kita dapat jatah 4 tersebut. Nah, ini untuk mengcover panjang perbatasan sepanjang 1029 km itu. Mengamankan dari perbatasan terhadap human trafficking dan apa penyeludupan dan lain sebagainya, bahkan perlintasan terorisme juga. Nah ini kita menganggap 4 PLBN ini belum cukup. Sebenarnya kita juga mengusulkan tahun ini dan akan dibahas di Malindo juga rencana untuk PLBN saya menggaris. Nah jadi 4 PLBN ini selain mewujudkan keamanan perbatasan
ini lebih kepada mengatur lintas batas manusia juga. Nah ini, jadi kita lebih daripada itu, kita ingin membangun perbatasan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Nah, dalam rangka pusat pertumbuhan baru ini, membangun ekonomi, infrastruktur, pendukungnya, dan membangun ekonomi masyarakat di perbatasan. Nah, inilah kita ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat perbatasan, kemudian juga mengangkat harkat martabat bangsa di perbatasan. Nah, ini maksud dan tujuannya tadi, dengan selain dan visi misi tadi, mewujudkan kesejahteraan, mengamankan daerah perbatasan, dan yang lebih penting juga adalah selama ini mewujudkan perekonomian, pertumbuhan perekonomian di perbatasan itu juga kita ingin bagaimana memutus mata rantai ketergantungan dengan negara tetangga kita selama ini. Jadi adanya perdagangan lintas batas yang berkeadilan, baik nanti dengan skema ekspor impor umum maupun nanti dengan skema dengan border trade agreement, itu dengan perdagangan lintas batas tradisional di daerah perbatasan. Nah, jadi ini kita berharap 4 PLBN ini betul-betul bisa menopang keamanan di daerah perbatasan dan pertumbuhan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan nantinya. Baik. Gitu. Ya, mohon izin Pak, flashback sedikit tadi, peletakan batu pertama untuk dua lokasi PLBN ini sudah ada rencananya, Pak? Kapan tepatnya itu? Dari Pak Doni mungkin, Pak. Iya, untuk tepatnya kan masih belum menentukan, menunggu arahan dari pusat ya, karena status sampai dengan saat ini masih proses pelelangan fisik yang masih belum selesai. Jadi kami harapkan begitu lelang sudah dinyatakan siapa pemenangnya, nantinya ini juga akan segera ditindaklanjuti dengan peletakan batu pertama nantinya. Tahun ini tetap Pak ya, tapi belum tahu kapan peletakan batu pertama. Betul, gitu ya. Iya, kalau mulainya tetap tahun 2019, kami rencanakan MBIC dan selesai kontrak di tahun 2020 nantinya. Oke. Okay. Ya. Sebelum break Mas Susan, satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dengan operasionalnya nanti Pak? Kemudian keuntungan untuk pemerintah daerah dengan PLBN ini nanti apa nih Pak? Ya, baik. Untuk operasional nanti ya, tentunya di awal kami akan menyokong terlebih dahulu selama 6 bulan pertama dari Kementerian PUPR. 6 bulan pertama dari ya, Kementerian PUPR ya. Ya, setelah dinyatakan selesai, kemudian 6 bulan pertama ini operasionalnya memang kami dukung terlebih dahulu, karena memang untuk skala kawasan ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk operasional maintenance-nya, dan kami harapkan sarana pendukung yang sudah dibangun, terutama yang menyangkut pertumbuhan ekonomi ya, untuk sebagai trigger ini segera bisa difungsikan oleh pemerintah kabupaten setempat, karena jika ini tidak segera difungsikan, nantinya juga kita khawatirkan jadi monumen cipta karya. Ini jangan sampai terjadi lagi ini seperti ini. Hanya ya. Monumen ya. Iya, jangan sampai menjadi monumen cipta karya. Nah, jadi kami juga meminta partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten setempat nantinya, bahwa manajemen operasional PLBN ini nantinya akan berada di bawah BNPB nantinya tentunya ya. Tapi ya tetap di awal-awal masih akan kita sokong dulu ya. Cek. Terima kasih Pak Don untuk penjelasannya. Sebelum kita break, saya akan membacakan beberapa ucapan dari Angger underscore Budiarjo. Sebagai yang termuda tentu saja masih banyak PR yang harus diselesaikan. Teruslah melangkah ke depan dan tetap menjadi rumah yang nyaman dan damai Kaltaraku. Ada juga dari setuju.net, dengan memperingati HUT ke-6 Kalimantan Utara, kita mantapkan niat, tekad, dan semangat menuju Kaltara terdepan. Dirgahayu Kaltara. Dari @nasihin05, Dirgahayu Kaltaraku, semoga semakin jaya. Dari @alipdwdd, namanya luar biasa. Dirgahayu Kaltaraku, yang ke-6 tahun, semoga dapat mewujudkan Kaltara terdepan. Amin. Ya, itu ucapan yang sudah masuk di kita. Terima kasih. Kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara.
Kembali lagi di Respons Kaltara. Kita masih membahas tentang dua PLBN di Kaltara yang dibangun tahun ini ya. Kita ke Pak Doni. Pak, dalam mengusahakan PLBN ini sampai hari ini sebenarnya menjadi kendala atau masalah di balai ini apa nih Pak? Bisa di-share? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya semuanya ini kendala teknis dan non teknis ya. Jadi tentunya ada dua hal itu yang menjadi apa, dinamika dalam setiap melaksanakan pembangunan. Biasanya kalau kendala teknis ini ya insya Allah kami bisa apa, selesaikan juga ya dengan kerjasama pihak-pihak terkait yang memang berkompetensi untuk menyelesaikan hal itu. Nah, untuk khusus yang teknis ini ya kami memang berharap banyak seperti yang kami sampaikan bahwa pemerintah kabupaten bisa menjadi mediator yang baik sekaligus counterpart kami di daerah supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan yang berarti. Memang untuk apa namanya khususnya pembebasan lahan ini ya, pembebasan lahan yang tadi seperti di Sungai Nyamuk ini yang masih sekitar 4, sekian hektar yang masih belum terbebaskan, ini tetap prosedurnya juga akan kami lewati. Jadi apa namanya kami juga tentunya tidak serta-merta melaksanakan sendiri ya, tentunya ada keterlibatan appraisal di sini untuk apa namanya menentukan nilai ganti rugi lahan yang nanti akan menjadi lokasi PLBN tersebut. Nah, ini juga akan menjadi dasar Bapak Gubernur untuk membuat surat penentuan lokasi nantinya. Jadi kalau semua sudah dinyatakan clear, tidak ada masalah, ini dari pimpinan tertinggi di Kalimantan Utara ini akan membuat satu surat penlog. Ya. Ini yang nantinya setelah itu akan kami tindak lanjuti dengan proses pembangunannya, jadi proses fisiknya. Jadi memang kalau semua tadi runtutannya itu mau dilalui satu-satu, ini tentunya membutuhkan waktu yang lama. Ya. Namun karena ini sifatnya direktif presiden, memang mau tidak mau kita harus melakukan beberapa hal ini secara simultan. Dan ini memang yang harus disadari oleh banyak pihak, kenapa kami melakukan hal ini secara serempak untuk beberapa kegiatan yang mungkin secara normal waktunya itu bisa dilakukan atau dilaksanakan satu persatu. Ya, ini juga supaya target penyelesaian 11 PLBN di seluruh Indonesia ya, sesuai dengan Impres nomor 1 tahun 2019 ini bisa terselesaikan secara tepat waktu dan tepat mutu nantinya ya. Dari segi estetika nih Pak, kita sekarang bicara terkait desain PLBN ini, apakah ada penyesuaian dengan budaya daerah di sekitar Pak? Ya, tentunya untuk setiap PLBN ini mempunyai ciri khas tertentu ya Pak. Jadi apa namanya, meskipun ini di wilayah Kalimantan Utara, desain di PLBN di Long Midang maupun di Senyamu ini tentunya berbeda. Dibuat berdasarkan kondisi lapangan yang ada, kemudian kearifan lokalnya juga, dan yang satu lagi yang penting ya, setiap PLBN yang akan kita bangun itu harus memenuhi kaedah bangunan gedung hijau nantinya. Nah, ini yang ya. Jadi kita mulai apa buat bangunan-bangunan kita go green ya, sesuai dengan kaedah BGH, supaya menjadi satu pembelajaran juga buat publik ya. Beginilah cara membuat bangunan yang semestinya, yang sesuai dengan standar seperti ini. Dan ini kami harapkan, makanya ini jadi satu trigger ya, PLB ini bukan jadi satu pusat kawasan saja, tapi jadi juga satu pusat perekonomian, menjadi satu pusat pembelajaran, terus apa namanya pusat pertumbuhan ekonomi yang baru nantinya. Nah, ini yang didukung oleh infrastruktur yang ada di dalamnya.
Oke, okay. Ya Pak Samuel, itu kemudian bagaimana nanti pembangunan itu dapat melibatkan masyarakat pada akhirnya, Pak? Apa bagian masyarakat di situ dari segi ekonominya dan seterusnya bagaimana? Iya, seperti harapan Bapak Presiden pada saat meresmikan 7 PLBN itu, beliau hanya bukan hanya mau meresmikan bangunan fisiknya, tapi ingin melaunching apa ekspor. Nah, artinya di sini harus ada komoditi lokal yang harus diekspor, harus dipasarkan. Nah, ini salah satu harapan Bapak Presiden yang sudah disampaikan pada saat meresmikan 7 PLBN yang sudah. Nah, ini kita harapkan untuk Provinsi Kalimantan Utara, bagaimana nanti di sebatik itu betul-betul ada komoditi lokal yang bisa diekspor pada saat launching. Demikian juga yang ada di Krayan nantinya. Jadi ada aktivitas launching juga. Nah, karena ini PLBN di Senyamuk dan Longmidang ini tipologinya tipologi B. Jadi ada apa? Perdagangan lintas batas, border trade agreement, kemudian juga ICPS ada di sana. Jadi ada peluangnya untuk masyarakat bukan hanya sebagai apa menggunakan PLBN itu sebagai pelintasan, tapi juga bagaimana mereka bisa ikut serta memasarkan potensi-potensi produk mereka yang bagus yang bisa dijual di negara tetangga kita. Demikian. Sudah ada perkiraan belum Pak nanti kira-kira seberapa besar sih perlintasan masyarakat dari Malaysia dan Indonesia dengan adanya PLBN ini? Iya, kajian sementara ini kalau untuk Longmidang itu sekitar 300 orang per hari, ya. Dan kemudian untuk kendaraannya juga ya cukup banyak juga karena banyak mendatangkan sembako yang dari Malaysia juga. Nah, kalau di sebatik nggak usah ditanya. Tapi pada dasarnya masyarakat di sana ya, sudah tahu dan ya, sudah siap Pak ya dengan semua produk-produknya ketika PLBN ini diresmikan. Iya, terutama kita di Longmidang nih Pak. Di Krayan itu kita kan selama ini sudah ada launching ekspor perdagangan tradisional ya BTA. Nah, artinya ini kan meningkat dengan dibukanya pintu di daerah Krayan, itu sudah membuka peluang untuk kedepannya bukan tipe B lagi tapi mungkin tipe A yang perdagangan ekspor-impor umum tadi. Jadi nah, peluangnya untuk di segitiga negara Indonesia, Malaysia, Brunei nanti itu cukup besar peluangnya. Okay. Lalu siapa nanti yang akan bertugas di situ Pak? Di PLBN yang sudah yang akan diresmikan sebagai petugas karena selama ini kan fasilitas batas yang terlibat. Iya, untuk pengalaman kita yang di 7 PLBN itu semuanya di bawah BNPB. Okay. Nah, jadi dua koordinasi BNPB ada UPT-nya. Ada UPT. Nah, jadi untuk tenaga kerja apa pegawainya itu langsung direkrut di pusat nantinya. Oh, ada pusat Pak ya. Iya. Jadi ada melibatkan masyarakat di sana. Ya, mudah-mudahan nanti untuk penerimaan pegawainya masing-masing seperti penemukan di sebatik atau di Krayan atau di Lepang dan di Longawang itu bisa rekrutmennya di pusat walaupun pusat tapi nanti anak-anak daerah yang diusulkan untuk bisa okay, ikut. Berarti gitu. Ada tetap campur tangan pemerintah provinsi di situ ya untuk iya, memastikan ada anak-anak Indonesia yang bekerja di sana. Ada juga pertanyaan yang terkait sih sebenarnya tapi kita bacakan Pak. Kalau nanti sudah beroperasi, apa tidak ada kekhawatiran nanti tidak beroperasi maksimal? Bagaimana antisipasinya? Misalnya aktivitas masyarakat yang bolak-balik melewati PLBN tidak sesuai atau sepi, tidak sesuai dengan biaya operasionalnya. Apa sudah ada pertimbangan dan kajian untuk itu semua? Silakan, itu Pak. Takut jadi monumen tadi. Iya. Nanti Mas Doni juga dari jawab Doni, nanti Pak. Pengalaman nanti ya. Saya hanya menambah sedikit saja dari pengalaman 7 PLBN kita akan banyak belajar ya, baik itu dari segi pembangunan fisiknya kemudian infrastruktur pendukungnya kemudian juga nanti pengembangan potensi lokal maupun juga pembangunan di kawasannya, artinya kawasan itu sebagai pusat pertumbuhan yang harus dibangun. Nah, selama ini memang yang dikhawatirkan itu memang 7 PLBN itu semuanya tipe A. Nah, jadi bayangkan tipe A yang dibangun secara modern itu di tengah hutan. Nah, itu yang dikhawatirkan selama ini kan monumen tadi. Iya, nah, kita
belajar dari BNPB, belajar yang menentukan tipologi tadi, ada tipe tipologi A, tapi kita di kamarnya hanya ada tipe tipologinya B. B ya, Pak. Nah, jadi ada dari 11 PLBN yang sesuai dengan impres itu, ada 3 tipologi B, yaitu 2 di Kaltara dan 1 di Jababang di Kalbar, dan selebihnya di NTT, di Papua ada 2, itu ada tipe C semua. Nah, tapi itu juga akan dipersiapkan untuk ke tipe yang lebih tinggi. Nah, jadi dari segi tipologinya sudah berbeda ya. Nah, jadi mungkin dari segi pengelolaannya juga nanti ke depan bisa belajar dari kelemahan-kelemahan yang terjadi di BLBN yang ada. Baik nanti dari teman-teman dari Kementerian PUPR juga akan belajar juga bagaimana pembangunan hambatan-hambatan tadi, misalnya kondisi geografis ya, terutama di Krayan itu sangat sulit. Jadi transportasinya pesawat di ujung sana. Nah, itu iya. Jadi kalau sebatik enggak masalah, mungkin lebih dekat. Karena memang ada yang kalau enggak salah yang dibangun itu langsung pasang di tempat. Nah, itu kan barang apa materialnya kan sudah harus diorder di Pulau Jawa atau di mana. Jadi harus diangkut. Nah, ini memang ada kendalanya juga ke depan, harus diantisipasi, berbeda dengan BLBN yang lain tidak melalui pesawat. Nah, ini kita akan melalui pesawat. Nah, jadi itu perlu. Nah, jadi kalau untuk lahan sebenarnya tidak terlalu apa bermasalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk bangunan utama di Sebatik atau di Senyawa itu 2,3 hektar itu sudah cukup untuk fisiknya. Artinya tidak ada kendala untuk misalnya proses untuk pembebasan lahan apa, tapi bangun tinggal di pembangunannya. Bangun saya dulu, tapi nanti proses seperti yang dikatakan karena ini sudah multi years kan, jadi nanti secara simultan penyelesaian masalah-masalah yang ada di tingkat lokal gitu. Jadi berarti tinggal di Long Midang aja untuk penyediaan bahan bakunya nih, Pak ya? Iya, kalau di Long Midang nanti material lokal itu lokal. Ya ada, tapi kalau yang dari kota itu yang memang akan bermasalah akan dengan transportasinya gitu. Tapi nanti pasti ada solusi ya. Ada tambahan Pak Dani, silakan. Iya, baik. Tentunya penentuan ini senyuman ini semua penuh arti nih. Ya. Kami dapat merasakan. Iya. untuk penentuan tipologi PLBN ini sebenarnya kan berdasarkan jumlah pelintas yang apa ada di aktivitas yang ada di yang selama ini terjadi. Jadi ada yang tipe B, kemudian ada yang tipe C juga. Nah, memang penentuan ini di awal sudah ditentukan. Ini katakan Long Midang dan Senyamuk PLBN-nya tipe B. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nantinya jika aktivitas di situ semakin padat, bisa dikembangkan menjadi tipe A, atau mungkin yang dari tipe C menjadi tipe B nantinya. Jadi kita lihat, yang penting begitu PLBN ini sudah dibangun, kami mengharapkan masyarakat ini juga segera untuk bisa memfungsikan infrastruktur yang ada di sana. Nah, terkait apa namanya pengelola juga sudah jelas dari CIQS-nya itu melibatkan beberapa kementerian, jadi yang dikoordinir oleh BNPB. Nah, di sini nanti orang-orangnya jadi tempatan di situ, petugasnya kemudian diberikan apa namanya sarpras yang layak juga. Jadi ibaratnya jangan sampai kita sudah bertugas jauh-jauh di perbatasan tidak ada apa namanya sarana penunjang yang layak, mau belanja saja susah. Nah, ini yang kita memikirkan bukan hanya dari masyarakat sekitar, tapi semua yang ada di kawasan tersebut untuk bisa hidup sebagaimana normalnya sehari-hari gitu. Nah, kemudian terkait kendala, memang kalau secara teknis mungkin ada beberapa lokasi yang mungkin aksesnya masih belum bisa ditembus. Nah, ini kami sudah di direktorat kami sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk dibuatkan jalan akses ke PLBN tersebut. Ya. Jadi seperti di lapang ini yang nantinya akan kita bangun, ini merupakan PLBN yang langsung ada di tepi sungai juga. Ini apa namanya
hampir sama dengan di Sungai Nyamo. Kalau Sungai Nyamo langsung berbatasan dengan laut ini. Ya, ya Lapang ini juga aksesnya agak sulit ini. Nah ini yang kami di tingkat Kementerian PUPR akan berupaya berkoordinasi ya, supaya meskipun ini kegiatan core apa kegiatan intinya ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya bisa didukung oleh Direktorat Jenderal lainnya juga demikian. Oke, terima kasih Pak Doni. Dan seperti biasa kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oh, ada tambahan silakan Pak. Iya, mungkin tadi secara teknis ya, bukan hanya di CK dan BM saja. Tapi sesuai dengan Impres 1/2019 ini ada 17 kementerian. Jadi ada 17 kementerian, ada 3 lembaga yang akan mensupport pembangunan ini. Jadi bukan hanya nanti secara internal di Kementerian PUPR itu ada sebagian-bagian esok CK, BM, apa pengairan ya. Tapi juga kementerian lain juga ada nanti mensupport itu semua. Jadi memang secara teknis tadi seperti di Lapang itu memang sulit ya, jalan sana belum jadi. Jadi prioritas utama sebelum membangun nanti PLN-nya jalan dulu dan jembatan harus teras dulu. Artinya 17 kementerian siap bekerja sama ya, dan itu mudah ya Pak, semoga mempercepat. Ya. Oke, terima kasih Pak Samuel. Kita masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita terima dari rekan-rekan media. Yang pertama dari Mas Faturis Kilmufid, SKH Koran Kaltara. Kepada Bapak Samuel dan Bapak Doni. Oke, surat Pak. Pembangunan PLBN memang berdampak positif termasuk di sektor ekonomi. Namun salah satu tantangan yang bakal dihadapi adalah kesiapan masyarakat perbatasan. Dengan adanya PLBN yang terintegrasi termasuk terkait dengan jual beli atau perdagangan sektor pertanian. Nah, selama ini warga setempat biasanya menjual produk pertaniannya ke Malaysia tanpa mekanisme PLBN yang lebih modern. Adanya PLBN tentu hal baru ditambah aturan ekspor impor meningkat ya Pak. Bagaimana sih sebenarnya upaya pemerintah baik pusat dan daerah sehingga keberadaan PLBN nanti benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat perbatasan? Bagaimana pula kesiapan warga menghadapi hal tersebut? Itu khawatirannya Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Fatur atas pertanyaannya, sangat kritis sekali. Iya, sekalian juga menjawab tadi ada satu pertanyaan yang pertama tadi itu kalau misalnya ada itu PLBN kalau sudah dibangun terus nanti pelintasnya sedikit gitu kan. Nah itu sebenarnya bukan hanya sekedar hanya pelintas tapi ada di situ harga diri bangsa keamanan negara ini di batas itu ada pintu resmi yang kita bangun. Soal orang mau melintas banyak tidak masalah, yang penting dulu itu. Itu yang pertama, yang segi dari segi keamanan. Nanti dari segi ekonominya masyarakat bisa tadi yang diharapkan oleh Pak Presiden adalah bisa berdagang lintas batas, peluangnya ada. Nah, oleh karena itu 17 kementerian ini juga secara nasional juga akan mensupport pembangunannya, baik itu infrastruktur utamanya, infrastruktur pendukungnya, kemudian juga pengembangan SDM-nya, kelembagaannya. Nah ini semua akan secara simultan bekerja sama di dalam mendukung pembangunan. Jadi langkah-langkah itu sudah dilakukan secara simultan dalam tahun ini, tahun 2018, akhir 2018, karena memang ada sudah dilakukan perencanaan-perencanaan infrastruktur pemukiman, kemudian juga yang lebih aktual baru tanggal 22 kemarin ada kick off untuk membangun master plan ya, nanti mungkin ditambah oleh Mas Doni mengenai pembangunan pemukiman yang mendukung PLBN tersebut. Master plan-nya sudah dibangun. Ya, master plan. Jadi ini sudah kita berterima kasih teman-teman di Kementerian PU sudah dan BNPB sudah ini secara merespon secara aktif ya. Dan bulan lalu itu sudah dilakukan rapat koordinasi untuk tindak lanjut impres ini 1/2019 ini. Jadi ada rencana aksinya dan ini sudah hasil rapat itu sudah diserahkan ke pemerintah provinsi dan di kabupaten masing-masing Nunukan dan Malinau bagaimana menindaklanjuti ini. Jadi ini
sekarang bagaimana semua SKPD teknis yang terkait dengan 17 kementerian tadi, baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten, ini secara simultan bagaimana mendorong percepatan pembangunannya sesuai dengan topoksi masing-masing, baik itu terutama yang tadi yang saya sebutkan untuk pembangunan pendidikan, pengembangan SDM-nya, pembentuk lembaga perekonomian masyarakatnya, melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat, bagaimana ke depan masyarakat terlibat langsung sebagai pengguna daerah kawasan PLBN tersebut. Artinya sampai hari ini pun diusahakan untuk masyarakat yang berdagang di situ tidak dirugikan, Pak ya? Karena ada kekhawatiran kan menjual barang ke keluar terus terkait dengan peraturan-peraturan. Iya, yang tadi disampaikan ada nanti fasilitasnya ada pasar. Pasar di komplek PLBN itu. Jadi itu tidak akan malah akan diakomodir gitu ya. Sudah ada antisipasinya untuk itu. Iya. Dan mengenai apa produk-produknya, saya yakin seperti di Sebatik sudah produk unggulan komoditi lokalnya sudah ada. Kemudian di Krayan tadi yang sudah ada siap. Oke, sebelum ke Mas Olia, saya sekalian membacakan pertanyaan yang masuk di media sosial dari Fadli. Semoga saya nggak salah baca ya, Fadli FDL underscore 19. Impres sudah diterbitkan dan keterangan menyatakan tahun ini akan selesai pembangunan di daerah Sungai Pancang Sebatik. Jadi bagaimana tanggapannya Bapak terkait hal tersebut, karena juga belum ada gerakan? Gimana nih Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Sebagaimana kita ketahui, memang tadi dari awal kita sampaikan masih ada beberapa penyesuaian dari masukan dari kabupaten juga, pihak kabupaten. Tentunya ini kita juga tidak berjalan sendiri ya, karena sebagai counterpart kita juga pastinya akan mempertimbangkan masukan-masukan dari daerah. Nah, hal inilah yang mungkin membuat jadwalnya ini sedikit mengalami perubahan. Tapi untuk action-nya, ini tetap kami akan jadwalkan di tahun 2019 ini harus sudah dimulai pembangunannya. Ya, mungkin hanya faktor scheduling aja, mana yang masuk ke komponen CIQS-nya, terus mana yang menjadi infrastruktur pendukungnya, ini yang akan kita bangun kemudian. Jadi artinya jangan khawatir, itu sedang dikerjakan ya. Memang belum terlihat gerakan-gerakannya ya, betul, karena sedang diselesaikan ya Pak, dalam proses betul, ya. Iya. Baik, silakan. Baik, selanjutnya dari Muhammad Arpan, Tribun Kaltim. Yang pertama, apakah di PLBN nanti tersedia layanan terminal transit penumpang dan terminal barang internasional seperti di Entikong yang terdapat dan melayani angkutan penumpang sampai ke Brunei Darussalam? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam Impres nomor 1 tahun 2019 ada 20 kementerian dan lembaga, ada 5 gubernur dan 9 bupati yang diberi tugas oleh Presiden. Sudah sejauh mana komitmen kementerian dan lembaga tersebut? Dari siapa ini? Dari Pak Doni atau dari Pak Samuel? Dua-duanya. Dari Pak Doni, silakan. Terima kasih. Terkait layanan terminal itu tadi ya, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya infrastruktur ini tidak ada di semua PLBN yang sudah dibangun ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah ya. Jadi tipologinya memang kalau memang di satu PLBN itu memang membutuhkan atau memang memerlukan satu layanan pergantian antar moda, ini tentunya akan kita fasilitasi dengan pembuatan terminal antar moda ini. Kemudian hubungan antara PLBN dengan dry port juga, nah ini juga akan kita dukung. Jadi mungkin ya posisi dry port tidak berada di satu lokasi di PLBN tersebut. Nah ini aksesnya juga akan kita buatkan nantinya, sehingga masyarakat kami harapkan tidak perlu khawatir terkait itu tadi yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana
ekonomi ini bisa tumbuh. Kalau seumpama apa namanya, mungkin dengan adanya PLBN terjadi satu perubahan apa namanya metode penjualan antar negara. Nah ini saya kira pemerintah tidak akan absen dalam hal ini. Pasti dengan hadirnya 20 kementerian dan lembaga di dalam apa namanya yang sesuai dengan amanat Inpres nomor 1 tahun 2019, ini tentunya masyarakat akan terus didampingi. Bagaimana mendaya gunakan masyarakat yang ada di perbatasan ini supaya lebih mandiri, ya. Jadi semacam itu. Kalau kami sih di Kementerian PUPR ini kan utamanya menunjang di bidang pembangunan infrastrukturnya. Nah ini ada bagian-bagian dari kementerian dan lembaga lainnya yang akan mendukung di sisi lain dari pembangunan tersebut. Ya, mungkin bisa dari masyarakatnya ataupun bagaimana mensinergikan kawasan tersebut dengan pusat pengembangan kawasan lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Doni. Silakan Mas. Dari Pak Samuel. Ya, mungkin menambah saja, saya hanya menggarisbawahi komitmen pemerintah itu jelas ya, dari impres itu. Jadi ini memang apa perintah langsung Bapak Presiden untuk membangun PLBN ini sudah dari atas. Nah, jadi artinya tidak ada kementerian atau lembaga yang akan balik kanan begitu. Jadi ini sudah perintah. Jadi komitmen jelas dari pusat. Nah, ini yang kita harap apa? Komitmen ini jelas, tapi memang harus juga nanti benar-benar secara tadi disebut mutu, ya, mutu pembangunannya juga harus lebih baik setelah mengevaluasi 7 PLBN yang ada proses pembangunannya. Dan kita harap juga dari sesuai dengan impres tugasnya Bapak Gubernur, kemudian juga Ibu Bupati atau Pak Bupati, itu jelas dalam impres untuk memfasilitasi, mengkoordinasi, baik itu tadi terutama juga di tingkat kabupaten itu pengalihan aset dan penghapusan aset tadi. Nah ini juga juga IIB ya, menjadi izin membangun itu juga prosesnya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Doni tadi, ya nanti prosesnya ini komitmennya harus kuat. Memang ini sudah perintah, jadi sebenarnya pemerintah, ya karena kita yang minta, artinya komitmen kita pemerintah provinsi, Pak Gubernur itu sudah cukup kuat. Kita yang minta pembangunan itu, kemudian juga bagaimana pembangunan itu mengentaskan persoalan-persoalan di perbatasan. Nah ini yang kita harapkan, setelah diminta artinya langsung sudah ada komitmen kan ya. Lucu jadinya. Nah jadi saya pikir mungkin ini sudah tidak bermasalah, artinya bagaimana pemerintah kabupaten dan provinsi juga siap di mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa ini sekali lagi menanyakan Pak tentang fungsi PLBN ini. Saya bacakan. Banyak pembangunan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Padahal pembangunan tersebut diperuntukkan untuk masyarakat. Apakah pembangunan ini akan benar-benar berfungsi, terutama untuk kesejahteraan masyarakat? Sekali lagi Pak, silakan Pak, dicoba diyakinkan lagi Pak bahwa PLBN ini memang bermanfaat nantinya. Silakan. Masih Pak. Jauh di awang-awang ya. PLBN bentuknya gimana? Apakah kaitannya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari kan gitu Pak? Iya. Kalau yang pertama ya, baik masyarakat dan pemerintah sebenarnya, itu rasa aman ya pertama. Kalau rasa aman di perbatasan itu tidak ada, itu sudah mengganggu masyarakat kita. Itu yang pertama, konsentrasi. Apa rasa aman, membangun pintu resmi itu rasa aman pertama. Harga diri, ya kita bayangkan masyarakat selama ini, ya mungkin sudah apa selama Indonesia merdeka, itu bagaimana harga diri kita itu yang tergantung ya. Dan saya pernah rasakan sendiri melewati kawasan desa di daerah perbatasan itu di bawah dapur ya. Kalau di Longidang itu, di Bakelalan itu ada satu sungai dulu Mas Doni. Kita masuk ke daerah Malaysia, Sarawak, kita itu lewat sungai dan di atas sungai itu ada dapur, peceran, WC tempat cucian itu. Bayangkan kita masuk ke sana harus diwajibkan lewat situ. Ini harga diri. Tapi bagaimana? Kalau bilang perut ada di Malaysia atau Garuda di dadaku itu masih ada sampai hari ini sebelum ya, PLBN itu begitu. Sampai PLBN itu belum dibangun. Oke. Hari ini kita tahu di Longmidang itu pembatasan masuknya sembako terutama subsidi itu masih dibatasi. Ya, dibatasi. Demikian juga di
di sebatik. Nah, kita tahu masih kapal, ya walaupun sekarang sudah ada proses-proses perundingan yang dilakukan oleh tim perunding kita di Sosek Malindo, bagaimana kapal-kapal kita boleh melayari perairan di Sabah. Nah, ini sudah dalam bulan ini sudah ada izin dari Malaysia. Nah, ini kan bentuk-bentuk manfaat yang diperoleh oleh masyarakat ketika mau berdagang, mau berusaha atau mengekspor atau mengimpor barang-barangnya, itu ada kemudahan. Ada rasa aman, Pak ya. Ya, ada rasa aman, tapi dari segi ekonominya juga ada kemudahan. Mereka bisa memasarkan secara aman. Kalau selama ini kan tidak aman. Sembunyi-sembunyi. Ya, artinya itu sembunyi-sembunyi ya. Artinya ilegal lah. Tapi kita masih bisa di cover dari border cross agreement dan border trade agreement. Jadi untuk pelintasan tradisional dan perdagangan lintas batas. Nah, ini juga jadi permasalahan dari sekarang, karena memang posisi di Simanggaris maupun di Lomidang itu sudah begitu padatnya perdagangan, sehingga border trade agreement tidak bisa mengakomodir lagi. Okay. Yang 600 ringgit Malaysia per KK setiap orang itu, kita tanya di sebatik itu sudah bukan 600 ringgit lagi, bahkan 1000 ringgit. Nah, ini kan tidak mungkin border BTA itu tidak bisa dipakai lagi. Artinya harus ada peningkatan, paling tidak ke tipologi C, B tadi, baru nanti ke B, tipologi A itu akan bisa perdagangan ekspor import umum. Nah, ini kan artinya membuka peluang kepada masyarakat, bukan tidak lagi secara tradisional, tidak lagi secara ilegal, tapi sudah resmi berdagang. Dan masyarakat diuntungkan karena memenuhi standar ya, Pak ya. PLBN itu sebagai pusat pertumbuhan baru perekonomiannya. Jadi ada yang paling penting lagi sebenarnya, ada yang kita harapkan nanti ada DOB ya. Itu meningkatkan dari posisi Lokpri kecamatan meningkatkan menjadi kabupaten. Nah, ini juga kita harapkan posisi tawar masyarakat Indonesia atau Indonesia itu di daerah perbatasan dengan adanya DOB seperti Sebatik, Kabudaya, kemudian Krayan dan Apokayan. Nah, ini tepat. Sebenarnya ini juga salah satu bagaimana upaya pemerintah, bagaimana meningkatkan kelembagaan pemerintahan yang ada di perbatasan. Yang hanya selama ini hanya kecamatan, tapi kita mau tingkatkan jadi kabupaten. Tapi ini satu hal lain yang terkait dengan pembangunan PLBN itu. Oke, demikian. Terima kasih. Nah, begini Pak Doni dan Pak Samuel, tadi kita sudah menjelaskan ya, menjawab pertanyaan dari Mas Fadli, dan sekarang sudah ditanggapi. Jadi ada pertanyaan lagi. Tentang impres tadi, Pak, mengapa belum ada pergerakan. Lalu realita di lapangan yang saya dapat informasinya, ini sebenarnya orang lapangan ya Pak. Kemarin sudah dalam tahap observasi buka lahan, tetapi ada penolakan dari masyarakat. Bukannya ada ganti untung yang bisa menjadi solusi dari pemerintah. Begitu. Yang tadi ada menyangkut pembangunan Sungai Pancang. Ya. Ya, tentunya pastinya ganti untung. Pastinya ganti untung ya. Jadi kita juga menghormati hak warga negara kita, terutama yang tanahnya ini kebetulan berada di lokasi rencana untuk pembangunan proyek-proyek secara nasional ya. Nah, memang ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Nah, ini jadi kami mengharapkan kearifan dari masyarakat juga terkait hal ini, karena kegiatan yang akan kita laksanakan, yang akan kita bangun ini itu pun nantinya juga untuk kami tujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum ya. Jadi kita sendiri mungkin perlu ya, istilahnya perlu untuk bisa memahami hal ini. Jadi perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa kami sendiri juga tidak memutuskan sepihak, karena ada, maksudnya ada, dan itu kami lalui. Ya, seperti dan kami makanya agak memakan waktu. Akan memakan waktu, betul ya, karena perlu kehati-hatian. Jangan sampai ya, karena kami ini juga menggunakan uang negara, jangan sampai
kami sendiri terpleset karena ketidaktahuan kami ya. Prosedurnya sudah jelas, lesson learn-nya juga sudah jelas dari 7 PLP yang sudah dibangun sebelumnya. Kami tinggal menyempurnakan lagi ya Pak ya. Nah ini tinggal kami sempurnakan lagi supaya hal-hal yang mungkin terjadi di pembangunan 7 PLP sebelumnya ini bisa kita minimalisir di pembangunan 11 PLP di tahun 2019 ini. Demikian. Baik, ini sebelum kita menutup sesi ini Pak, ada satu pertanyaan terakhir. Kira-kira apakah nanti hasil pemilu ini akan mempengaruhi kelanjutan dari pembangunan PLBN ini apa tidak Pak? Kira-kira aja Pak. Dari pusat dulu Pak, silakan. Ketika ketuk palu hasil pemilu, gitu Pak. Ya, kalau menurut kami urusan pekerjaan ini tidak ada urusannya sama apa namanya politik ya. Baik. Jadi kami tetap bertujuan outcome dari kegiatan ini harus bisa dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas, terutama untuk mengangkat derajat saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di daerah perbatasan dan kondisinya masih belum seberuntung kita yang di daerah perkotaan. Jadi dari faktor ekonomi, kemudian keamanan, kemudian apa namanya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, ini yang menjadi perhatian kami, perhatian utama kami dalam kegiatan ini. Untuk hal-hal yang lainnya terkait politik, terus terang kami tidak mau ikut campur dengan hal tersebut ya. Jadi tugas kami untuk membangun, ya kami fokuskan untuk membangun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinan. Begitu. Jadi warga perbatasan optimis ya Pak, PLBN akan selesai nih Pak ya, apapun hasil pemilu nanti. Iya, kalau kita lihat visi-misi caleg satu, capres satu dan dua itu semuanya komitmennya sama ya, untuk pembangunan Indonesia juga terutama di daerah perbatasan, mengamankan perbatasan, menjaga garis batas negara itu jelas dua-dua. Jadi tidak masalah kalau siapa yang menang pun itu. Apalagi kalau misalnya ini misalnya harapan kita bahkan siapapun presiden kan masalah perbatasan tetap sama gitu. Jadi persoalannya tetap sama. Jadi siapapun kita akan tetap berharap pembangunan di daerah perbatasan tetap jadi prioritas juga, baik itu pembangunan keamanan maupun perekonomian masyarakat di perbatasan. Iya. Jadi, baik, Mbak Susan dan Pradi sekalian, demikian tadi seluruh pertanyaan sudah kita jawab. Sisanya jika masih ada nanti akan kita jawab melalui akun media sosial Humas Pemprov Kaltara. Namun sebelum mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita dengarkan dulu closing statement dari kedua narasumber terkait pembangunan 2 PLBN tahun ini di Kalimantan Utara. Dari Pak Samuel dulu Pak, silakan Pak. Iya, pertama saya mengucapkan terima kasih dulu loh kepada Kementerian PUPR secara teknis di lapangan, kemudian juga BNPB yang sudah mendorong semuanya, mengkoordinir semua kementerian lembaga yang ada, ini berkomitmen untuk membangun PLBN ini, khususnya juga keberpihakan kebijakan pembangunan perbatasan di Kaltara ini luar biasa. Kita mendapat 4 PLBN secara di antara 11 PLBN yang ada, ini sungguh luar biasa di tahun ini. Nah, mudah-mudahan pembangunan PLBN ini betul-betul dapat dilaksanakan nanti di tahun 2019 ini dan seterusnya, dan betul-betul seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat tadi, lebih bermanfaat kepada mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan, mewujudkan martabat bangsa Indonesia di daerah perbatasan itu semakin kuat ke depannya. Demikian, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Samuel. Baik, kita sudah berbincang-bincang mengenai pembangunan PLBN dan nanti Pak dari Pak Doni. Dari Pak Doni Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kami sangat mengharapkan sesuai dengan kegiatan ini, pembangunan PLBN ini, mungkin outputnya memang bisa dirasakan di tahun 2020 nanti. Tapi yang perlu kita ingat, kita menginvestasikan dana yang cukup besar di tahun 2019 ini dengan harapan
5 atau mungkin 10 tahun lagi outcome yang akan didapatkan oleh Kaltara ini, terutama masyarakat Kaltara yang berada di wilayah Batasan ini, semakin berdaya, mempunyai daya saing yang lebih baik dari yang ada sekarang, memiliki martabat yang lebih baik, dan secara tidak langsung juga akan mengangkat nama NKRI ke kancah internasional yang lebih baik lagi. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Pak Doni. Ya, dengan demikian Mas Alia dan semua narasumber, respons Kaltara kali ini sudah selesai. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber dan semua pradi yang telah berpartisipasi. Kami mohon maaf juga jika ada kekurangan, dan sekali lagi terima kasih juga para pendengar setia kami di Pelita FM dan Kaltara FM Tanjung Selor. Nantikan terus respon Kaltara episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.